Hai guys, selamat datang di sukamakan.net bersama saya Ayu Petri. Kegiatan kita kali ini ngikutin Mbah Ti ke klub senam. Setiap seminggu sekali Mbah Ti ikut senam di sini guys. Nah, sekarang kita ikuti ya gimana kegiatan Mbah Ti setiap hari Sabtu pagi. Jadi kita siap-siap dulu ya. Tetap stay tune terus, ikutin saya di sukamakan.net. Jangan kemana-mana, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa. Mohon mudah-mudahan senam yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini, semuanya lancar. Berdoa. Thank you.
Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi udah senang. Nanti di anu ya, langsung kirim ke Trans TV ya. Kan YouTube. Oh, nanti ini tampil di YouTube ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Klik ke suka makan net. Aku suka makan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu pada antusias ikutin kita syuting di sini, guys. Jempol. 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 Ini instrukturnya ibu siapa? Ririn. Ibu Ririn. Acutnya apa nek STW? Ayo sekali lagi. Ayo sekali lagi, Mbak. Ayo syuting sekali lagi. Bu Ririn udah lama ngajar senam? Sudah 30 tahun ngajar senam. 30 tahun ngajar senam. Dan di sini seminggu sekali. Di sini seminggu sekali. Kali bapak. Bapak Suprapto. Bapak Suprapto. Bambang Suprapto. Nggih toh? Nggih. Sami kali bapak kula. Nggih, Ibu terus ngajarnya senam apa aja biasanya, Bu? Saya di rumah senam BL, yoga, dan yoga terapi, yoga kesehatan untuk yoga keluhan orang-orang tidak sehat, kurang sehat. Ini memang fokusnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang agak tua gitu untuk klinik, jadi tidak boleh ada lompatan dan gitu ya. Terus tadi kita senamnya berapa lama ya, Bu ya? Sekitar 45 menit. Tapi masih pada kuat semua ya. Dan tiap seminggu sekali di sini penuh ya, Bu? Penuh ya, seminggu sekali. Rutinitas kita setiap Sabtu pagi, tapi ada tambahan hari Rabu sore. Gitu, dan mereka semua antusias ya. Yeah. Termasuk ibu saya. Tinggal bapak.
Bapak itu agak males ya. Terus terang ya. Nggih nggih matur nuwun Bu. Nah, ini yang bikin senamnya ini dari klinik HSP, guys. Kata Mbah Ti ini jadi semacam klub senam gitu, seminggu dua kali kalau mau ikut, tapi Mbah Ti biasanya cuma ikut seminggu sekali ya Mbah Ti. Ini untuk selain untuk menjaga kesehatan juga untuk sosialisasi lah namanya, kalau orang udah usia lanjut di rumah aja kan nggak enak ya, sepi gitu, jadi kadang-kadang perlu ngumpul sama teman-teman juga. Dan juga oh ini Bapak Sinten ya, yeah. Pak Sinten, Pak Riko nggih, Pak Riko ini asik kuat nggih Pak Riko. Niki Pak Sinten? Suratman. Pak Suratman, nggih. Yang suka nyiapkan. Oh, nggih. Tadi saya lihat. Jadi ini guys, bapak-bapak yang tadi udah ikut senam masih pada sehat, masih pada kuat, guys. Pagi-pagi udah pada datang ke sini untuk senam sama Bu Ririn, nggih. Ririn tadi. Jadi makasih ya yang udah ikut kita hari ini. Tetap stay tune terus di sukamakan.net bersama saya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Makasih. Bye. Hatur nuwun. Hatur nuwun. Sebagian udah pada pulang. Ini teman-temannya Mbah Ti. Kadang kalau ada waktu luang gitu, mereka beliau-beliau ini, bapak-bapak, ibu-ibu rekreasi kemana gitu, refreshing lah namanya juga. Kalau udah berusia lanjut itu kan apa ya, udah sepi karena anak-anak udah pada berkeluarga sendirian. Jadi mereka cari kegiatan sendiri gitu biar nggak bosen. Nggih Mbah Ti. Sering jalan-jalan sama ini bapak-bapak ibu-ibu di sini ya. Iya. Ini rencananya mau rekreasi mau lagi. Mau rekreasi tapi belum tahu sekarang. Belum tahu. Nah, asik kan guys? Namanya orang tua kita cari hiburan. Ya, sambil menjaga kesehatan. Jelas itu. Terus.